Bratsem berada di Muara Lungpayau dan sebentar lagi Bratsem akan coba melalui jalan darat untuk melihat sendiri lokasi yang hampir-hampir dengan kedudukan buaya yang dikatakan bersaiz agak besar ya. Jadi kita saksikan sendiri tempatnya di mana. Di sini Bratsem akan masuk ke kawasan ini. Oke. Jadi teruskan bersama dengan Bratsem di pesisir muara Sungai Lungpayau yang dikabarkan ada buaya legenda di dalamnya. Bos, kita tengok sama-sama, tapi Bratsem akan coba ikut jalan darat melalui sini. Ke hujung nanti. Hey guys, jadi sekarang Bratsem berada di sekitar Lungpayau yang mana dikatakan ada seekor buaya legenda di kawasan ini. Oke, jadi Bratsem tidak pasti di mana buaya itu selalu munculkan diri, cuma laluan buaya itu adalah sungai ini. Jadi Bratsem tidak mengikut jalan air sebab risau dan bimbang juga bertemu dengan buaya yang dikatakan memang agak besar. Oke, ada individu yang mengatakan buaya ini seperti size sebuah kereta Hilux. Jadi memang besar guys. Dan ada juga yang menceritakan buaya ini kalau dia munculkan diri, kepalanya di seberang dan ekornya di seberang. Maknanya memang besar. Jadi coba bayangkan kalau begini besar sungai, kepala di seberang dan ekor di seberang, memang agak besar ya. Oke, jadi Bratsem akan gambarkan lokasi ini supaya warga itu boleh tengok sendiri keadaan sungai di Lungpayau ini. Oke, Lungpayau ini dalam bahasa sungai, Lung itu sungai dan Payau itu air ini sendirilah, air payau. Dan ada yang mengatakan payau itu rusak lah. Oke, tapi kalau kita mau tengok secara langsung, teruskan bersama dengan Bratsem. Jadi lokasi Lungpayau ini Muara Lungpayau ya. Jadi Muara Lungpayau, di sana sungai besar. Kemudian masuk ke dalam ini adalah untuk memasuki Lungpayau. Jadi di lokasi inilah ada yang mengatakan seekor buaya yang kata orang kira legenda lah. Jarang-jarang munculkan diri, tapi bila muncul memang mengejutkan. Dan untuk makluman warga YouTube sekalian, di lokasi Lungpayau ini juga banyak kejadian yang telah buaya baham orangnya ya. Ada yang mati, ada yang hanya ditemui sedikit sisa bangkainya. Jadi kalau kita tengok pun keadaan sungai sini memang agak seram ya. Wajarlah kalau ada seekor buaya yang menyeramkan dalam keadaan yang begini seram. Ini dia lokasi Lungpayau. Ada yang mengatakan Lungpayau kalau mau jumpa buaya masuk lagi ke dalam sana. Antara pesisir Lungpayau, jadi Bratsem tidak mau turun lebih dekat dengan pesisir nih sebab tidak mau mengambil risiko ya. Kita tidak tahu bagaimana buaya itu munculkan diri, sebab kelebihan buaya ini adalah sejenis pemburu yang sangat hebat. Sehingga kan mangsa tidak sedar ketibaan buaya dan bila-bila masa saja boleh menyerang. Jadi Bratsem tidak ambil risiko untuk berada di pesisir sungai, cuma menggambarkan inilah lokasi kasar di kawasan Muara Lungpayau. Jadi kalau size pun ada yang mengatakan sebesar Hilux, memang agak seram lah kalau kita tengok sendiri buaya tersebut yang dianggap buaya legenda. Guys, jadi kami sekarang on the way balik daripada Kembara ya. Jadi ini di antara rombongan-rombongan Kembara. Muka-muka lemas sudah. Kan? Geng-geng Kembara nih. Komen sikit, Bo, Kembara kali ini. Komen sikit. Oh ya, komen. Kali ini kami baru balik daripada memancing. Alhamdulillah lah, ada. Walaupun dah banyak 1-2 ekor tu pun rezeki juga tu. Walaupun perjalanan Kembara kami mengembara ke berbagai-bagai macam jenis pulau-pulau, tempat-tempat yang baru lah. Semua menarik. Gara-gara mencari umpan, punya pasal Kembara di kampung orang. Kembara tempat tinggal orang, Kembara tempat orang punya Simagun, jalan cari makan, Simagun, Sinura,
macam-macam lagi. Nah, macam-macam banyak tempat. Tapi akhirnya umpan tuh kami tidak dapat, tapi kami sabar. Dapat ikan. Dapat ikan lah 9. Sama lepu. Sembilan tuh doh, satu ekor 9/9. Ya. Nah, itulah. Sekian. Oke, guys. Bukan kaleng-kaleng ini kembarannya.